Sudah sedari kadar kematian terkait COVID-19 meningkat dalam kadar yang membimbangkan. Januari 2021, 500 kematian dilaporkan dalam tempoh 6 minggu. Sekarang, 500 kematian terkait COVID-19 dalam tempoh 6 hari. 500 kematian tahun lalu, Januari tahun ini, tempoh 6 minggu. 500 kematian sekarang dalam tempoh 6 hari. Jadi, ini bertentangan dengan kenyataan pemimpin-pemimpin dan pegawai bertanggungjawab yang agak optimistik kerana keadaan akan berkurangan dan keadaan boleh dikawal. Jumlah itu kita dah pertikai dan saya lihat dalam media sosial itu merebak kecaman bahawa kadar positif itu tidak melambangkan keadaan sebenar. Kita uji kurang, kadar positif kurang. Kita uji lebih, kadar positif lebih. Jadi, tapi tidak ada jawapan yang memuaskan. Mengapa kadar itu menurun secara mendadak sekadar nak menunjukkan bahawa jumlah itu berkurangan. Maknanya, kuasa darurat itu hanya sebagai helah politik dan tidak memberi kesan sama sekali. Ya? Dan saya kesal kalau ada orang politik, saya faham memang dia nak hidup. Janganlah orang pegawai yang profesional turut bersekongkol dan memberikan alasan-alasan hujah yang membosankan dan lari daripada fakta dan data sains. Ya? Kerana tanpa suatu hala tuju yang jelas, data yang cukup, maka kita terus saja dengan PKP yang mendera rakyat. Dan sekarang ini kita tahu ramai yang sekarang mengeluh kerana soal makan minum. Ya. Saya tahu dalam beberapa hari yang lalu kita dapat liputan dari Lembah Pantai, Bandar Tun Razak. Itu di kota. Selain daripada usaha kita di production, bagaimana keadaan ini membebankan rakyat. Dan suntikan itu sangat kecil. Kalau kita kaji pandangan Paul Krugman, ekonomi, Muhammad Al-Aryan, semua mengatakan masa sekarang ialah menambah suntikan keuangan yang secukupnya untuk mengurangkan beban rakyat, makan minum mereka dan perbelanjaan yang diperlukan. Selain daripada hal yang kita sentuh tadi, ya, kita tahu juga tentang kecuaian entah terkait kepentingan rasuah ataupun kecuaian, saya tidak tahu. Tetapi yang nyata apa? Diberikan kebenaran kepada kilang-kilang. Kalau kilang besar, cepat kebenarannya. Kemudian, tidak ada kawalan SOP yang jelas, yang ketat. Umpamanya di Sepang, glove factory, 30% pekerja dikenal pasti positif COVID. Jadi bagaimana boleh kita benarkan hal ini berlaku? Kilang berjalan terus, 30% pekerja. Kalau ada kawalan yang ketat membenarkan orang, kalaupun nak dibenarkan, maka kawalan ketat. Ujian, saringan, setiap seminggu saringan. Supaya tidak menjadikan keadaan ini lebih kusut dan membebankan rakyat. Jadi sebab itu saya katakan, ya, perlu ada ujian, beri data kepada rakyat dan kemudian pastikan ada langkah-langkah yang ketat dan terkawal. Jangan pilih, ya, gerai-gerai kecil hadapi masalah, kilang-kilang besar diberikan kelulusan tanpa kawalan. Kemudian vaksin, ya, vaksin saya telah sentuh berulang kali. Saya tidak bermaksud menjelaskan lebih daripada itu. Selain menyatakan, kamu cuai dari awal, lambat penerimaan vaksin, dan kita calangkan berilah satu dos awal kepada semua kerana nampak kelam kabut. Di kebanyakan negara kita lihat, ribuan kawasan suntikan diberikan, termasuk doktor GP di daerah-daerah kecil.
kita sini masih fikiran otak mega kerana kos tinggi, kontraktor banyak, tak memanfaatkan CP yang ada. Jadi kita nak tanya, kerana saya dapat maklumat ada 2 juta dos vaksin yang masih dalam simpanan yang tak sempat diedarkan. Apa masalah? Orang mati. Saya mulakan, orang mati jangkitan terkait COVID-19 500 orang satu minggu. Mengapa nak lambatkan lagi pengalihan ini, pengedaran vaksin? Jadi saya mahu penjelasan supaya tidak membebankan rakyat. Cara terperinci tentang hala tuju yang disebut exit strategy pasca COVID-19 ini, termasuk langkah-langkah ekonomi, akan saya cuba jelaskan esok insyaAllah 8:30 malam setelah memanfaatkan kajian daripada pasukan khas yang ditubuhkan oleh Pejabat Ketua Pembangkang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.